Halo Samir, ketemu lagi sama aku Anissa Desela. Dan hari ini aku mau main apa yang Samir? Yes, talent dan tabukan Minecraft Deseyland. Hore, kok gak bisa hore ya di sini please? Gak bisa hore ternyata ya Samir. Hore, setelah sekian lama ya kita gak mainin Deseyland. Kemarin banyak banget yang request, tolong mainkan lagi Deseyland. And voila, kita main lagi Deseyland. Sumpah, aku pas masuk kangen banget sama atmosfernya. Karena ini tuh bener-bener aku tuh nyiapin banget series ini. Ampe, tau gak sih? Ampe kayak woods-woods, terus plank-planknya tuh aku edit gitu supaya estetik gak sih Sabir. Yaudah yuk, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung aja. Let's go. Aha, let's go. Okidoki, are joking Sabir. Kalau kalian ingat, ini rumah aku. Ya ampun, ada wallpapernya gemoy banget guys sih rumah saya, mohon maaf ya. Terus di sini adalah tempat dining aku, tempat makan, ini my kitchen area. Luar biasa sekali. Terus di bawah sini ini adalah gudang saya tercinta yang luar biasa indah sekali. Bukan gudang saya Saber. Terus apalagi kalau yang dulu sering nonton pasti hafal lah ya ini apa-apa aja. Kucing, kenapa kamu? Si Bumbum kenapa deh? Ini ada rantai dua di mana aku taruh display item frame untuk naro ini aku ya. Ini gimana sih aku bikin ini tapi kagak ada pintunya ke sana, Bun. Mohon maaf. Ini ruang kerja aku ceritanya. Gimana kalau kita sambil jalan kayak gini? Terus di sini ada kamar aku. Aku enggak tahu kenapa di sini ada banyak snow. Kayak gara-gara aku naro snowman di atas. Ya, dan di kamar aku ada banyak banget meong-meong. Kalian lihat itu. See my bedroom kayak princess banget gak sih? Wih, beautiful banget kan, guys. Di sini ada Bembem. Ada Bembem, terus ada Bembem Junior, ada Bebem dan ada Bambi. Alright, sekarang kita lihat keluar. Karena aku sumpah terakhir kali lupa banget main Deseyland tuh ngapain, udah ngapain aja. Ini halaman belakang ada peri. Pas banget di belakang kita flower, nah flower biome ya. Giant flower biome. Dan selalu kalau di Deseyland tuh apa, the power of tinglong, the power of tinglong. Terus semangat Jumat dan sebarkan Deseyland juga ya Sabir. Jadi kalau kalian mau melihat rumah saya, rumah saya itu tuh seperti ini. Kita lihat dari kejauhan, oke? Oh my gosh, enchanted banget gak sih rumah saya? Wow banget. Sesayang itu aku sama serial ini sampai jadi kayaknya aku pengen lanjutin lagi. Karena aku udah secapek ini bikin balon udara berbentuk sapi, balon udara berbentuk beruang, terus kemudian kupu-kupu raksasa yang hinggap di pohon raksasa saya. Di belakangnya juga cakep banget, banyak pohon-pohon raksasa. Terus kemudian di situ saya bikin apa itu teh? Oh, desa peri ya, seniat itu ya saya ya Bun ya. Lihat dong desa perinya, lucu banget. Jadi kayaknya nanti aku mau lanjutin projectnya kayaknya off screen ya, kayak bikin path gitu, bikin jalan. Karena belum sempet ini aku bikin pathway dari desa peri ke rumah aku. Harusnya sih ada. Oh my gosh, itu ada giant peri di situ. Lihat dong, ada giant peri nak. Even tau gak sih tongkat sihirnya dari daun dong. Luar biasa sekali ya Saber ya. Ayo kita lihat peri-peri aku masih pada ada gak ya. Hai, ada Bouncy Boo sama Silly Snap. Yay. Terus kemudian ada siapa lagi di sebelah sini? Di sebelah sini ada Floppy Kills dan juga Giggle Button. Dia ini kenapa banyak kue di sini ya? Di sana banyak potion, banyak potion. Tolong di sini banyak kue. Dan ini ratunya ya. Queen Silibu dan Floppy Heart. Queen Silibu ratunya dan Floppy Heart itu tuh tangan kanannya mungkin ya, seperti itu. Dan ada jinom-jinom kecil di sini, which is cute. Terus belakangnya langsung area terbuka gitu. Dan ada sapi dan anak. Sumpah demi apa aku pikir sapi, Bun, ternyata doggy. Wow. Doginya mirip sapi, Nak. Oh my god, aku udah punya belum ya? Kalau belum punya, kita ini dulu, kita masukin dulu deh ke laso. Aku takutnya belum punya. Hello, dia udah masuk ya? Ya, call wolf.
Ya, lucu banget demi apa? Ya ampun, terus juga aku niat banget ini bikin Candyland gede-gede di belakang sana supaya makin menghiasi ya. Soalnya aku pengen pakai shader yang lain, cuman shader yang lainnya tuh nggak bisa sabar kayak gak work gitu loh. Oh, enchanted sekali. Terus ini aku bikin rumahnya si Olaf. Tapi aku kok bikinnya cuma satu ya? Kayak harusnya bikinnya banyak deh. Dan harusnya di belakangnya ada kayak gunung es gitu gak sih? Ah, kemudian ide-ideku keluar lagi kan. Di sini ada kelompok peri-perian lagi. Ah, ini queennya nih. Ini queennya nih. Kita harus ngalahin si queennya. Queen Honeybutt. Terus, oh ya, kita coba lihat dulu deh si snowman aku masih ada apa enggak si Olaf aku. Kita masuk, kok sepi ya si Olafnya kemana ya? Olaf, oh enggak, ini ada guguk aku. Berarti dia ice wolf ya. Kok enggak ada snowmannya? Mana ya? Apa dia lumer gara-gara kena sinar matahari? No, apa aku belum bikin gitu ya? So aku udah lupa. Ini udah lama banget, sabar aku lupa. Selama itu gak main Deceiland. Terus aku bikin replika. Ya ampun, rumah teko. Kalau di Deceiland season 2 itu tuh rumah teko jadi apa, sabar? Jadi tempat kita pajang pojok kreatif. Mohon maaf, tolong adakan pojok kreatif time again ya. Di sini ada koleksi fairy horse aku, ada moonlight, ada magica, ada jingle bell dan ada twinkle. Cuma ada 4, itu aku baru bikin 4 fairy horse. Dan ada honey button. Halo. Dia jadi pengawas fairy horse aku ya. Terus ini juga aku masih belum selesaiin lagi ini. Tadinya aku tuh mau bikin 3 jenis ini saber apa namanya, teacup ya kan, teacup rumah teko, mau bikin 3 jenis rumah teko gitu jadi biar pas gitu lah saber. Soalnya ini rumah tekonya mau aku jadikan rumah fairy horse aku. Kayak di sini mah, yes I know, ini tempatnya dinosaurs, my dinosaurs, see dinosaurs aku udah segede gaban. Gede banget dinosaurusnya. Eh tapi kenapa atasnya aku kasih itu ya? Atasnya kenapa aku kasih cobblestone ya? Wow, aku bingung guys. Aku bingung. Dan di situ ada castle-castle kecil, menara kecil yang dikelilingi oleh Rainbow is ceritanya ya. Ini kayak kaca rainbow. Yang mana ini aku bikin tau gak sih desainnya? Aku ganti supaya bagus dan supaya ada squirrel-squirrelnya. Ini kayak dari 4 arah sudut mata angin. Kanan kiri. Eh kanan kiri, iya bener. Kanan kiri depan belakang. Terus kemudian kalian lihat gak sih kalau di maps ya? Harus aku perbesar mapsnya. Tuh kalian lihat di maps. Itu tuh kayak membentuk rainbow. Wow. Wow. Terus kemudian aku merasa ya, merasa sekali kalau misalnya aku kenapa tidak se kreatif waktu main Deceiland setelah melihat seri-seri saya yang lain. Ini ada tanaman-tanaman aku pada hidup, kawaii banget gak sih? Ini kentang, ini wortel. Terus ini yang dari Palm Harvest Craft Basic. Even tanahnya aja aku bikin kayak candy, candy pattern gitu. Terus ini juga dari Palm Harvest Craft. Ini sugar. Sugar can goyang-goyang dong. Ya ampun. Ya, terus ini apa ya? Oh, ini padi. Dan di dalam sini, ini adalah tempat diriku untuk inkubator ya. Inkubator untuk mencari DNA, DNA. Apa? Kita dapat nih. DNA Gallimimus. Gallimimus DNA. Untuk mencari DNA daripada ini ya, dinosaurus-dinosaurusan. Setelah kayak gini kita bisa ke sini kan. Ini kurang apa nih? Aku lupa lagi di sininya. Oi. Di sini aku enggak taruh chest ya? Wah, aku enggak taruh chest. Wait, kayaknya ada di sini deh. Aku lupa chest yang mana yang nyimpen. Oh, ini dia. Plesiosaurus.
Wait. Oh, aku udah ada deh, Gallimimus DNA, Spinosaurus, dan Quagga. Yaudah, kalau kayak gitu ini kita ambil aja dulu ya, sabar ya. Soalnya kita ada dua, kita mencari DNA yang lain lagi. Ini apa isinya? Random sekali pemirsa. Ini isinya random juga dan ada sayap-sayap saya juga. Karena di sini aku bergantung banget pakai sayap ya supaya bisa terbang. Dan kaktus aku imut banget, kawaii banget. Terus juga aku ada ini magical farm. Kelompok peri-perinya pada main ke sini, gemoy banget. Dan kalau misalnya kita pengen naklukin mereka, kita harus ngelawan si queennya dulu, karena harus naklukin si queennya baru nanti kita bisa ngetem mereka pakai sugar atau pakai cake atau ya cake atau cookies ya sabar ya. Ini aku kemarin udah nanam yang versi diamond, jadi kita bisa dapat essence, diamond essence. Cuman ya gitu, kalau yang diamond tuh dapat seednya tuh dikit banget, cuman satu kayaknya. Ini aku apa lagi ya? So aku nggak aktifin ini si Wyla-nya ya kan. Wow, ini udah sampai bawah bun. Oh, harus di ini, takutnya ada mobs di atas. Nah gitu, lihat gemoy banget ya. Terus ini kandang kandang hewan aku, sabar. Kita lihat seperti apa. Cara ini kandang hewan aku. Ini tempat aku naro dombina. Ini naro ayam. Ini naro sapi. Semuanya hewan-hewan aku sehat walafiat ya. Dan piggy. Yes. Terus kemudian, oh ini rumah unicorn. Rumah unicorn tempat aku naro kuda-kuda. Kalau mau ngebreedin kuda di sini please. Ribet banget. Sampai di sini ada banyak banget kuda aku. Ya ampun. Luar biasa sekali pemirsa. Aku di sini lapar mulu ya, apa karena jalan-jalan mulu kali ya. Dan aku juga pengen ngeliatin ke kalian bertapa imutnya makhluk-makhluk goib di sini, sabar. Kayak skeleton terus zombinanya tuh lucu-lucu banget, apalagi witch-nya. Witch-nya juga lucu banget. Di sini kandang aku ngebreedin kuda aku. Cuman aku lagi enggak ngebreedin kuda aku ya, sabar ya. Jadi yaudah ntar aja. Dan di atas ini ada portal. Ada portal. Terus lihat dong bulan. Bulannya baru naik tuh, lucu banget ya. Ih, gemoy banget bulannya. Terus ada banyak aurora juga. Kalau di DC Land tuh pasti identik sama aurora. Dan kita lihat ke sebelah sini. Yang sebelah sini masih banyak makhluk goib ya. Lihat dong ada zombie wolf. Tuh lihat skeletonnya lucu banget guys sih. Tuh ramai banget di sana. Ada harimau, ada skeleton wolf juga. Aku zombie wolf udah punya belum ya? Ini tuh banyak banget. Ini skeleton wolf, oke. Okay. Terus ini, oh aku udah punya deh. Aku udah punya ya. Wow, lumayan lengkap juga aku, tapi kayak belum semuanya deh, sabar. Kita harus cari lagi. Berarti ini kita lepasin aja deh si co-wolf-nya. Aku tuh rencananya proyekkan di sini itu tuh pengen bikin rumah wolf-wolf-nya itu tuh dari muka mereka gitu loh. Ini kan aku ya, ini harusnya squid squid wolf ya. Ada emang di sini squid wolf-nya. Oh, ini dia. Ya ampun, bibirnya kenapa kayak gitu di hidungnya? Gemoy banget, berarti nanti kita bikin lingkaran aja gitu ya. Ini soalnya aku harus ngecek ada berapa banyak sih. Ada berapa banyak wolf gitu. Jadi biar pas. Nah sekarang buat kalian yang mau tahu, di atas itu istana di atas awan ya aku bilangnya ya. Lihat dong zombinya pakai apa. Pakai jas, mau ngajak kencan kayaknya. Dan creepernya juga konfeti banget gak tuh. Itu kayaknya ada Enderman Wolf ya. Aku kayaknya belum punya deh Enderman Wolf. Hai, dia mau ngajakin malam mingguan, sabar. Partikelnya juga rainbow-ish sekali saya. Kalau malam-malam rame banget. Itu dia Enderman Wolf apa Co-Wolf ya? Gak kelihatan, Ada lagi. Hai. Si zombinya
pada rapi-rapi banget mau ngajakin kencan, Saber. Kayak berarti area aku masih belum aman ya, soalnya masih banyak apa wolfin, eh wolfin, nah zombina, zombina gitu. Kayak harus aku pagerin, soalnya ini masih berantakan banget asli. Masih nggak jelas. Kita masuk ke sini. Susah banget ya masuk ke sini ya. Hello. Nih kan. Wih. Asli dah. Susah dah. Hello. Tuh kan males aku mah. Oh, finally bisa dong. Hello. Nah, ini dia nih Saber. Desailan kalau malam hari dilihat dari istana di atas awan kayak gini. Itu yang kayaknya cang akunya gak nge-load jauh, jadinya gak kelihatan ya. Apa desa peri sama rumah snowman-nya. Oke. Kita masuk ke sini. Di sini ada siapa ya? Oh, ada Chico sama Pipi. Kalian belum nikah. Eh, aku tuh udah nikahin mereka belum sih? Aku lupa lagi tahu yang bikin fairy horse itu tuh ngebreedinnya pakai apa. Aku udah gak punya formula, formulanya, charge-nya sudah hilang. Kayak kita pas pakai like of essence deh. Essence of like, please. Aku ada gak ya? Ini essence of fire, essence of undead, essence of darkness. Jadi ini tuh kita combine. Nanti bikin, nanti dia bakalan jadi essence of light kayaknya. Kalau gak salah ya. So aku lupa lagi. Aku gak ada extra crafting table apa ini. Adanya furnace. Crafting table lah. Gak ada, kayak aku harus bikin extra crafting table. Nah di sini juga aku rencana pengen bikin kayak negeri di atas awan gitu kan. Jadi kayak ada istana-istana lainnya lagi. Tapi belum sempet karena keburu gak lanjutin Desailand. Pokoknya selalu ada perasaan kangen deh kalau main Desailand. Kan gak bisa ya, harus manual. Oke, kita bikin our crafting table. Ini kita combine kalau gak salah gini. Yes. Terus kemudian ini kayak aku taruh luar aja deh Saber, nah gitu. Ini kita kasihkan ke mereka, nanti mereka bakalan disappear. Yes. Yes. Please. Breathe like you never breathe before. Nah, kita tinggalin mereka, nanti mereka akan menghasilkan fairy horse dan mereka berdua bakalan hilang, Saber. Setelah itu nanti kita bisa warnain fairy horse kita sesuai dengan warna yang belum kita punya. Oh, ada serigala. Ah, serem banget. Tiba-tiba baru keluar dari portal diserang sama serigala. Aku sih kayaknya harus bikin portal-portal deh. Jadi kayak dari satu tempat ke tempat lain ya. Soalnya ini aku pakai mod yang portalnya tuh bisa custom, Saber. Jadi bentukannya bisa custom. Jadi lucu banget. Pokoknya Desailand the best aja. Oke, jangan lupa ada power off. Ting dong everyone. Kita masuk, kita tidur dulu ah. Aku di sini udah punya rumah kucing. Kayak belum ya? Belum. Di sini nggak ada Waila, adanya. Nah, ini. Kalau versi 1.7, karena ini tuh aku pakai versi jadul banget. 1.7.10, bayangkan. Sekarangnya udah 1.17. Bedanya jauh banget. Nah, ini kita cari essence ya. Essence bukan ya? Nah, ini nih. Ini tuh apa ya namanya, aku lupa, eh. Soalnya aku kebanyakan pakai just enough item ya kan. Nay gitu. Jadi ini tuh lupa namanya apa. Nah, essence of diamond. Kita bisa bikin satu diamond lewat ini. Kita ada berapa ya? Let's go, kita cek di gudang kita. Siapa tahu kita bisa bikin diamond dan kita bisa ganti ini kita. Ini aku sosokan pakai kacamata. Secantik banget gak sih? Ini apa? Oh, ini diamond aku. Oke, diamond aku ada 10, lumayan. Oh, cuma ada 4, Saber.
Kita kurang 4 lagi, Beb. Yaudah kalau kayak gitu kita harus sabar aja. Aku juga pengen bikin ini, tahu gak sih? Kayak bagus deh. Infuse ingot tuh dari apa? Oh, dari iron ingot dikasih weak essence, nanti jadinya infuse ingot. Karena di sini aku nggak bisa bikin apa? Shovel deh kalau nggak salah. Ini aja aku pakai moody hoe. Shovel. Ho, di sini aku nggak bisa bikin ho. Jadi aku harus pakai muddy ho. Makanya aku pengen bikin ho dari sini. Ya nggak sih, ya nggak sih. Nggak ada ho ya? Aku baru nyadar dong. Shovel ada, axe ada, sword ada. Kok? Pickaxe ada, ho doang yang nggak ada, Saber. Ya. Adanya yang tier 3 Essence Infused Ho. Dia bikinnya susah banget lagi. Harus pakai Diamond Ho, harus pakai Blast Rod, Extreme Essence dan Infused Diamond. Luar biasa sekali, guys. Kayak enggak deh. Susah banget itu. Oke, aku mau taro ini. Terus a row. Terus apa lagi? Ini aku dapat candy corn dari apa? Dari Ridiculous World. Aku punya whip. Ntar, kalau aku punya whip berarti aku punya antara gajah atau singa, Saber. Tapi di mana aku taruh mereka ya? Hah, aku bingung. Saya yang mainnya sendiri bingung, Bun. Sumpah. Next, kira-kira kita bikin apa ya, Saber? Proyekannya di Deseiland, boleh banget nanti kalian komen. Kita ngelanjutin proyekan yang mana. Ini tuh rencananya aku pengen bikin backyard. Terus backyard aku tuh pengennya aku tanemin pohon-pohon dari Palm Harvest Craft. Ini aku udah nanem tuh. Tapi ya terlalu mepet-mepet gitu. Terus aku takutnya nanti banyak mobs muncul di sini karena pohonnya terlalu rindang-rindang banget. Oh ya, kalian belum lihat ya. Isi dari balon udara saya. Tempat naruh pojok kreatif. Tapi sekarang gak ada pojok kreatifnya. Sepi. Sedih banget. Isinya kayak gini doang. Tapi super duper cute. Kita turun. Oke. Dan balon udara yang beruang juga sama. Kayak gitu ya, Saber ya. Ini aku gak kasih ini ya. Gak bahaya apa ini saya. Sekalian aku mau motongin ininya, fine-nya. Sudah terlalu kepanjangan, guys. Nah, much better. Oke, deh, Saber, sampai di sini dulu kita main Minecraft. Deseiland di mana di episode kali ini? Kita cuma muter-muter doang, nostalgia ya, Saber, karena aku juga pengen ngeliat kira-kira terakhir kali aku tuh mainnya sampai mana gitu loh, Saber. Jadi sekali kalau kalian suka sama serial ini, pasti untuk like, share, dan komen. And telling your friends too. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, and dadah. Bye-bye.